Hai happy people. Hai hai. Kita punya 5 apa ya? Pengalaman yang sungguh menarik yang akan kita bagikan ke teman-teman. Pengalaman yang menarik masuk netral adalah pertama ketemu Eno. Pas ketemu Eno masih normal ya. Begitu ketemu dia, ini agak panjang enggak apa-apa ceritanya sampai besok. Pertama ketemu Bagus tuh diajakin sama Eno, yuk ketemu Bagus yuk di kantor. Depan kantor tuh ada warung ya. Ada warung, terus dari jauh udah kelihatannya ada orang gede kayak ngerondang ke bawah warung gitu gini. Sampai yang punya warungnya keluar ya. Yang punya warungnya keluar terus di sebelah dia gitu juga. Terus ngomong yang punya warungnya, nyari apa sih mas? Gitu kan. Enggak nih, nyari tutup botol doang. Dia jadi ngumpulin tutup botol ini. Tutup botol Coca-Cola atau Fanta gitu. Buat ditukerin bola hari itu. Tapi lo dapet kan? Iya buat ditukerin. Jadi lo tau gak, dia disininya di celananya tuh diikat plastik hitam. Isinya prop botol semua, tutup botol semua isinya. Itu doang di malam-malam, ya ampun ngapain tengah malam dia lagi gini ngumpulin satu-satu. Terus besoknya dapat sih satu orang satu nih yang semalam gua kumpulin. Itu lumayan menarik sih. Ini yang menariknya lagi gua terusin abis dari Coki ya. Abis gua kumpulin itu berseri. Abis gua kumpulin itu terus kita interview tuh waktu itu di Radio Prambors. Dibilangnya ya tiap semua tutup botol dikumpulin nanti dapat bola. Gua bawa tuh semuanya pas lagi interview. Gua bawa semuanya. Lu punya, gua tanya dulu, ini bisa kan nuker tutup botol? Iya, tuker tutup botolnya di sini aja, Mas. Gua geletakin serenceng plastik. Nih, buset banyak banget. Manggung sih sebenarnya ada sih dan agak sedikit jorok tapi bukan jorok-jorok yang aneh ya. Jadi waktu itu pernah sekali kalau gak salah main di Bogor gitu. Di gornya tuh itu jorok banget sih WC-nya. Itu kayak gue masuk ke WC itu aja kayak udah wah gila ada Yellow Submarine-nya ngambang gitu. Ya kan? Gue aja iya pisang, ada pisang goreng di dalam WC. Di WC-nya gitu dan WC jongkok pula. Gue aja udah malas pas gue udahlah tahan aja lah gak jadilah. Terus dia masuk dan lama. Gue gak ngasih tahu tapi dia masuk dan lama di dalam toilet. Ini orang ngapain begitu pas dia keluar, Gus, lo tadi ngapain di situ? Terus dia bilang, ya gue boker lah, buang air. Lah kan itu ada pisang ya? Gue tutupin aja sama pisang gue. jadi ditumpuk. Gue bilang kenapa kalau kasih ceri sekalian gitu. Terus gak, gue bilang, abis itu udah nih udah kelar. Terus itu kan airnya kotor gitu, airnya kotor banget gitu. Kan udah gue bacain bismillah. Ngaruh gitu lo bacain bismillah jadi bersih kan? Enggak juga. Itu sih agak gila sih menurut gue. Ya, dari fans kita pernah waktu itu main di daerah, satu daerah lah. Seru. Abis itu kan pas selesai manggung, turun tuh. Ngelewatin banyak banget penonton. Terus ada panitia yang jaga-jagain gitu, pasang barikade. Kita lewat. Nggak lama ada orang yang pegang helm diketokin pala kita tuh satu-satu dua. Pakai helm Makassar. Makassar ya. Habis itu kita masuk mobil terus nanya, "Lu kena?" Gua juga kena, soalnya kena. Terus akhirnya si orang yang mukulin itu ditangkap sama panitianya. Terus ditanyain, lu kenapa? Kok itu artisnya dipukulin? Iya, abis gue mau pegang, mau cubit atau itu gak bisa. Jadi ya gue ketok aja kepalanya pakai. Jadi extensionnya, helmnya extension. Dung, dung. Itu diciumin, helmnya diciumin. Ini bekas kepalanya Eno nih. Om Bagus juga, cocokin nih. Pengalaman paling enak kemarin ya, pas kita main di GBK. Itu sih salah satu pengalaman yang menyenangkan, maksudnya GBK-nya penuh terus semuanya nyanyi Garuda di dadaku. Satu lagi sih. Bola tangkas.
Bola bekel. Tapi di GBK anjing. Itu dia tadi pengalaman, 5 pengalaman dari kita untuk happy people. Thank you.